Beroperasinya Bandara Doha Kediri disertakan dengan pemasangan rambu penunjuk arah. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri menyebutkan ada 25 titik rambu pendahulu penunjuk jurusan dipasang menuju bandara di Kecamatan Grogol. Pemasangan RPPJ itu telah menjadi pendukung aksesibilitas di kawasan bandara. Lokasinya berada di beberapa titik penting, mulai dari perbatasan dengan daerah lain hingga perempatan jalan. Pantauan media ini mulai dari Mengkreng mengarah ke selatan, lalu ada juga di Jung Biru mengarah ke barat. Pemasangan rambu penunjuk arah ke bandara itu berkolaborasi dengan PT Surya Doho Investama, kemudian didukung penuh oleh Dishub Provinsi Jawa Timur. Dari 25 penunjuk arah tersebut, 5 diantaranya dibuat khusus penunjuk ke bandara, sementara sisanya selain menunjukkan ke bandara juga ke daerah lain. Untuk mempermudah warga dari luar Kediri menuju ke Bandara Doho, Pemkab Kediri membuka ruang komunikasi dengan Dishub Provinsi Jatim, Dishub Nganjuk, hingga Jasa Marga Ngawi Kertosono. Rencananya, rambu penunjuk arah menuju ke bandara itu juga disiapkan untuk dipasang di eksit tol Nganjuk. Hal ini tak lain merupakan fasilitas pendukung dari pemerintah untuk beroperasinya Bandara Doho Kediri.